Hai semuanya kawan-kawan, misalnya sama kami ini adalah dapak kaki unta. Dapak kaki unta baginda seselam atau saya bilang tasbih tulang unta. Ini tasbih tulang unta kawan-kawan, langsung di tulang unta. Ini dapak kaki unta. Beginilah dapak kaki unta. Inilah pada masa-masa rasul. Unta baginda Rasulullah SAW yang bernama Al-Abha adalah tunggangan baginda saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tapak kaki unta baginda ini diabadikan saat baginda mendirikan masjid dan tempat tinggal. Lalu unta tersebut telah memijak dan meninggalkan tapak kaki tanah Madinah. Selain itu, para sahabat dan penduduk di Madinah banyak menyimpan bekas tapak kaki unta milik baginda Rasulullah yang mulia. Ini adapun tasbih terbuat dari tulang unta milik baginda Rasulullah sendiri yang dibuat oleh para sahabat dan penduduk di Madinah. Selain dari tasbih, cincin, rantai juga dibuat oleh mereka. Sayyidatina Aisyah juga mempunyai koleksi tempat untuk menyimpan celak mata dibuat dari tulang unta baginda yang paling disayangi. Unta ini menjadi tunggangan Sayyidatina Aisyah. Setelah baginda wafat, setelah terakhir kali Sayyidatina Aisyah menunggangi unta bersama-sama para sahabat untuk dan menurut riwayat, unta ini dipanah semasa perang saudara.